Welcome back to Ejak Channel. Hari ni kami nak buat challenge, kami nak buat pusing McD drive thru banyak 50 kali. Ini baru kali kedua. Let's go. Lagi 48. So kau kuat tu subscribe. Lagi 48 eh. Tunggu sat tau. Oh, Zee. Weh. Kali ketiga. Let's go. Tapi tak dapat ah. Bawa sekedar kedai prank. Welcome back to Ejak Channel. Jadi hari ni kami akan buat konten seperti yang dipinta. Tapi bukan kat sini. Nanti kita akan tunjuk rahsia. Okay, boleh tengok dulu sekeliling kawasan. Kami sekarang berada di persiaran kapal sing. Di mana orang panggil tempat ni ialah Ocean View. Kami nak makan dulu sebab semua baru bangun tidur ah. Penat. Penat edit malam. Berkahun. Ramai-ramai. Ini Pulau Pinang tapi jangan nampak macam ada dekat Thailand. Okay, hari ni nak review kereta sikit. Hari ni saya beli dalam kurang RM10,000 lah. Armrest ni RM5,000. Buat Wakanda ni. Wakanda? Ah, yang ni Marvel buat kat saya dalam RM50,000 macam tu lah. Welcome back to Ejak Channel. So hari ni kami dah sampai ke Galaxy. Galaxy kat atas tu. Kami nak naik atas. Kami nak tunjuk kat puas semua tempat ni. Orang kata, aku tak boleh lah. Apa yang boleh nampak kat atas ni, ni patung Sami yang paling besar kat dalam Pulau Pinang. Selalu orang main sini untuk tempat macam pelancongan lah. Nak tanya pendapat dia, apakah perasaan anda dah sampai kat atas ni? Perasaan saya, saya rasa macam boleh tahan lah tempat ni. Cantik lah. Saya pun first time datang, duduk Pinang dah lama. Aku tak tahu nak cakap apa. View is really amazing down here. It's quite cold in here, you know. Great view, scenery is amazing. You come here, you can have a pot. So hari ni kami ada talent baru. Kami ada ramai talent baru lagi. Tapi yang masuk hari ni baru 3 orang. Talent lama ada yang tak main, ada yang quarantine. So memperkenalkan talent baru kami yang first. Nama dia Azri. Umur nak tahu umur tak? Ikut lah. Serius? Ikut lah. Sure? Ikut lah. Okay, 21. Sebab apa nak join Ejak Channel? Nampak asa menarik. Mungkin saya boleh buat mangkat. Lagi-lagi lah. Saya kan mahu lah. Anak hantu mahu. Abang, saya nak tanya sikit. Abang dah kahwin ke belum? Tak pergi. Tak fikir lagi kahwin. Dia malu lah, geng. Kahwin tak kahwin. Abang single ke? So, talent kami yang nombor 2. Iqman, apa boleh panggil aku Iqman. So, cakap elok. Sorry. Cakap tu, bagilah dengar, betul tak? Korang boleh panggil aku Mal lah. Mal je lah. Mal je lah. Korang pun boleh panggil dia Mal. Nama panjang dia Iqmal. Ni Mal tengok dah sikit dengan semat lah. Dia agak paling relax. Ni macam tu, malu. Kalau mau nampak dah semat, korang boleh follow dekat IG lah. Nanti IG tu privacy sikit, nanti saya cerita. Asal-asal Ejak Channel ni boleh pejuh tak? Boleh lah. Sebab saya tahu kalau saya masuk mesti famous lah. Ada apa-apa bukti lah? Ada, abang pun dah tahu kan. Abang pula kan. Data saya CJ mu dah cap lah semua ni. Dia kan anak hantu binat lah. Cakap kan slow lah kat anak hantu lah. Dia buat sekali lah. Bye. Okay, umur lah hampa nak tahu aku umur 19. So talent kami yang ketiga ni dia kira paling kau lah. Dia kira paling dah jump. Dia kira anak hantu. Apa tunggu? So kami nak memperkenalkan dia lah. So nama. Nama saya Zaim, boleh panggil Im. Saya masuk Ejak Channel ni lah sebab dia banyak gaji saya mahal. Saya ada 2 mesdi kat rumah. Gaji sebulan dia bagi 5,000 kot. Banyak. Abang dah berpunya ke? Abang nak girlfriend abang panggil abang baby ke sayang? Saya sayang. Baby sayang. Umur aku 25. Abang jangan dah bermain dengan aku. Dia ke abang. Aku diarah abang semua. Nak tengok gigi abang beli tak? Ni gigi sebab fight dengan orang. Cakap sekali lagi nanti kena. So sekarang kami nak pergi ke atas tu. Boleh tengok situ. Atas tu dia ambil masa dalam 12 jam nak naik atas. Kita bukan naik saja. Sekarang kami buat satu challenge. Kita tak boleh cakap bahasa Melayu, cakap bahasa orang putih sampai habis. Siapa cakap Melayu dia akan kena denda. Denda dia ialah. Jom kita start. Ali, kau buat apa kat sini? Tak buat apa. So kami baru sampai sekerat. Belum nak atas lagi. Kami dah penat. Tapi kalau dah sampai atas, nampak cinta bertempat lawan tempat ni. Kesur lah. Kualiti tak sama.
tingkat 2 pun dah berpeluh. Betul tak Aziz? Betul. Tempat sini memang saya kagum lah ada tempat-tempat macam sini. Kita buat konten ni untuk nak tunjuklah kat orang luar, Penang ni is amazing place. Even dia Penang ni dia kecil, walaupun dia kecil it's tapi macam-macam tempat menarik yang ada kat sini. Semua orang takkan tahu kalau depa tak Google. Kalau malas nak Google, tekan je Jejak Channel mesti keluar ah. So sebelum kami naik atas tu, jangan lupa subscribe, like and share. Okay guys, kami dah sampai di point yang kedua, di mana tadi kami berada di sebelah sini punya bangunan, di sebalik bangunan. Penat juga, kena mendaki. Let's go. Eh, macam mana guys? Perasaan anda setelah kita naiki bukit kali ni? Aku nak pergi OOTD lah, tapi aku macam dapat hiking ni. Mas? Mas cakap? Dah off. Penat. Jadi di sebalik belah belakang ni kita boleh tengok ah. Sini pokok sejuk sikit. Sur. Sur. Kami pun tak tahu apa yang ada kat atas ni. Kami just try and error je naik nak tengok apa keindahan alam yang ada dekat sini yang Allah telah cipta kan. Just itu enjoy the nature. Please jangan tebang-tebang pokok semua. Mulut jangan buat takut. Wee. Dia pun kata ada petua. Ada petua. Nampak anjing, jangan lari. Tengok mata dia, buka kasut, tunjuk kat dia, letak tepi. Tahu sebab apa? Lari laju sikit. So sekarang kita dah sampai kat Starbucks Coffee. Tadi kami pergi tempat tu, Galaxy tu, kita tak boleh naik atas sebab COVID kan, zaman COVID. Semua tempat memang tak boleh masuk lah. Dia boleh masuk sekerat lah, dia tak boleh naik sepatah. So sekarang kami ambil orang kata tukar keputusan lah. Kami main Starbucks Coffee je dekat Batu Finggi. Tu, tu tengok belakang. Kami nak pergi OOTD dah lah, dapat hiking. Hari ni kami main naik ni. Kami main naik Mustang. Wah, tu dua lah. Jom sekarang kita masuk Starbucks Coffee. Masuk. So apa-apa pun kita kena scan dulu. Bagi coklat cream cheese satu. Ah, sah. Bagi coklat bagi tu. Ah, boleh. So sekarang kita dah siap. So kita keluar dari tepi pantai. So sekarang kami nak pergi kat pantai. Seorang satu dah beli Starbucks. Masalahnya link tu pergi mana? Depa pergi dulu nampak. Depa ni perangai macam ni. Tak payah hidup ah. Coklat cream cheese ni. Aduh, aku tak tahu nak cakap ah kan. Memang sure. So sekarang kita dah sampai kat tepi laut. Starbucks ni kat atas ni. Tengok tu. Yeah, itu. Okay, so ni sampai sini sajalah konten kami untuk hari ni. Sebab tempat tadi kami dah tak lepi. So kami akan try lah next time kan. Kami try pergi, jangan lindung aku. Kami akan try pergi next time. Tempat tu tengok boleh pergi ke tak lepi. So sekarang kami dah ada dekat Batu Fringi. Relax lu, ni Starbucks lu. So apa-apa pun, kita jumpa next time. Dan video ni jangan lupa like, subscribe and share. Kami pun dah penat kan. So apa-apa, kita jumpa next time. Video yang lagi rancak kan, kami terbaik. Lepas semua maduk relax. Okay, ciao, bye-bye. Thank you guys. Peace.